wassalam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin awliya'i was-salihin wa syuhada' wal ulama wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa fusat summa ila arwahi walidina muallimina wa usratina wa ikhwanina wa ashabina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila musannifu hazal kitab sya'unillah lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma afta' alayna hikmataka wa ansur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waj'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna allaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurni wa ad-din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam Tuan Bilal, ibu-ibu, bapa-bapa serta anak-anak yang dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan lagi dalam satu siri tazkirah penawar bagi hati. Dan sebelum kita sambung pembacaan kita, ingin saya nak mengaitkan, nak membawa tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa sikit ni tentang isu yang sekarang ni sedang hebat diperkatakan. Sebelum kita sambung, ayat yang saya bacakan tadi dipetik daripada surah Al-Hujurat ayat 13, yang mana artinya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semudi-mudi kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Nak ceritakan tuan-tuan, sebagai seorang yang bergelar orang Islam dan berbangsa Melayu, suka tak suka kita kena bersyukur dengan sebab Allah jadikan kita bangsa Melayu. Betul ayat ni kata, ku jadikan kamu berbagai-bagai bangsa berpuak-puak. Yang laki-laki perempuan tu cerita lain lah, satu cerita. Berbagai bangsa berpuak-puak supaya kamu saling kenal mengenal. Maksudnya sebagai orang Melayu, kita mesti rasa bangga dengan dilahirkan sebagai orang Melayu, dan dalam pada masa yang sama kita kena kekalkan kebanggaan kebangsaan ini dengan kita mentaati segala suruhan Allah. Kita jaga maruah bangsa kita. Memang siapa tak kenal bangsa Melayu, banyak sangat sekarang berada di pusat-pusat pemulihan. Yang ramai buang anak pun bangsa Melayu. Yang banyak merosakkan agama pun bangsa Melayu, walaupun buat agama Islam. Tapi itu bukan soalnya untuk kita mengatakan bahawa dah tidak ada lagi dah istilah bangsa. Tak ada, tak boleh. Sebagai orang Melayu, kita memandang benda ni, sebagai orang Melayu yang beragama Islam, kita memandang benda ni satu keperluan, satu kemestian untuk kita kembalikan kegemilangan bangsa Melayu itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara zaman kita dah terlepas dah. Tuan-tuan yang tua-tua ni minta maaf lah, ibu-ibu yang dah tua-tua ni kan, dah terlepas lah. Cucu-cucu kita
anak-anak kita yang muda remaja lagi. Kita jinakkan dia dengan agama. Kita tarik dia balik. Kita cerita balik. Melayu ni apa sebenarnya? Jangan kau malu, jangan dengan tidak tandukkan, jangan kau memalukan bangsa Melayu. Apatah lagi beragama Islam. Kita tarik balik. Ha, baru kita boleh mendabik dada di hadapan orang dengan kita mengatakan, aku bangsa Melayu. Kau bangsa apa? Cina. Kau bangsa apa? India. Untuk kalian, kamu supaya berkenal-kenalan, ulama mengatakan, dan beramah mesra. Maksudnya, aku hormat engkau, kau hormat aku. Aku jaga hak engkau, kau kena jaga hak aku. Jangan hak engkau aku kena jaga, hak aku kau melanggar je. Tak boleh. Jangan main-main. Ha, tu dia cerita ayat ni. Sikit untuk kita fahami, sikit untuk kita renungkan. Yang sudah tu sudah. Memang ada bangsa Melayu yang rasuah. Betul. Tapi ada tak bangsa Melayu yang tak rasuah? Ramai. Kita ambil yang itu. Memang ada bangsa Melayu yang merosakkan agama? Betul. Tapi ada tak lagi bangsa Melayu yang berpegang teguh daripada agama? Ramai. Yang itu kita pegang. Ha, yang dah merosakkan agama, lantak engkau. Yang rasuah, lantak engkau. Yang buat maksiat, lantak engkau. Ha? Kita ambil yang ni. Kita cerita yang ni. Sebab tu kalau orang kata, orang Islam yang makan rasuah itu, orang kafir yang amanah itu, lebih baik daripada orang Islam yang makan rasuah? Salah. Sebenarnya orang Islam yang makan rasuah itu lebih baik daripada orang kafir yang amanah. Itu betul. Nak lagi bagus, orang Islam yang tak makan rasuah lebih baik daripada orang Islam yang makan rasuah, lebih baik daripada orang kafir yang amanah. Ha, itu yang betulnya. Ha, yang betulnya tu orang Islam yang tak makan rasuah. Jadi kalau ada orang mempelekehkan agama kita dan bangsa kita, jangan kita duduk diam. Kena nunjukkan bangkangan. Kena nunjuk kita protes. Caranya apa? Imam ke pengerusi surau ni ke, buat satu surat ke apa, ataupun pergi ke balai polis, ramai-ramai buat report. Mengatakan kami jemaah surau Sabtu membangkang sekeras-kerasnya kata-kata yang menghina bangsa. Ha, begitu. Barulah orang bukan Islam cuak sikit. Kita bukan nak bergaduh. Jangan salah faham. Kau nak aku hormat kau, kau kena belajar hormat aku dulu. Kau kena ingat Malaysia, Malaysia. Malay tu Melayu, Sia tu tanah. Tanah Melayu. Ini maksudnya tanah Melayu. Kau tu datang macam mana? Yang India kau datang macam mana? Yang Cina kau datang mana? Jangan kau nak mendambil dada. Yang salah orang lama tu kita biarkan. Memang salah orang dulu banyak sangat bagi muka. Tu salah dia. Biarkan. Biarkan. Okey, itu dia tentang ayat ni. Nak cerita panjang, nak cerita lebih, boleh. Aku memang minat tajuk ni. Memang minat. Ha, salah-salah cara kena tahan polis ni kan. Dah jadi macam ceramah perkauman pula. Baik. Tuan-tuan dan mati Allah sekalian. Kita sambung perbicaraan kita pada tajuk menjaga mata pada saya. Pasal yang pertama pada menyatakan mata, iaitu pada firman Allah Ta'ala. Saya gunakan buku ni sebagai rujukan. Bukan apa. Sebab kadang-kadang tulisan ini dia ada kabur. Tak nampak kita. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tuhfis sudur. Yang mana artinya, mengetahui Allah Ta'ala itu akan khianat segala mata. Oh, itu dia. Betul eh? Ha. Betul tak yang Rumi? Sama tak? Sama kan? Sama. Mesti dah sama. Buku sama. Tajuk besar je lagi. Iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Itu maksudnya. Mencuri memandang pada perkara yang diharamkan. Baik. Dan mengetahui ia akan barang menyembunyikan oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Ini mata. Apa dia? Mencuri perkara pada perkara, mencuri memandang kepada perkara yang diharamkan. Dan mata ini juga tahu kita memandang orang tu baik ke buruk. Orang tak tahu. Tengok anak dara orang. Tengok macam anak sendiri, baik tak? Baik. Tengok bini orang. Tengok bini orang macam tengok bini sendiri, baik tak? Tak baik. Tapi orang tahu tak? Tak tahu. Sebab itu mata ni bahaya. Dari mata turun ke
hati, hati-hati. Sebab tu orang tua-tua laki-laki ni pun mata ni kena jaga. Bukan kata ibu-ibu je. InsyaAllah ibu-ibu tak. Umur-umur macam ni tak pandang laki-laki. Dia pandang barang kemas. Betul bu? Tak buat, yang gurau je buat, jangan marah. Yang laki-laki ni kena belajar pandang-pandang benda yang halal. Yang haram jangan pandang. Walaupun kita tengok anak saudara perempuan cantik tu macam cucu kita, tapi nama nafsu, jangan cakap. Tak heran. Kena pula perempuan tu punyalah subuh. Bukan kata yang punggung ni besar, yang atas pun besar. Itu yang orang tua-tua pun melilih dia. Mata ni nak jaga. Sebab tu kalau tengok ulama' kalau bercakap macam mana. Nampak pemberita yang perempuan, kadang-kadang ulama' dia tak pandang pemberita. Dia dengar je. Dia tak perlu pandang. Dia dengar saja. Cukup. Dia pandang tempat lain. Dia pandang tempat sana. Ha. Itu ulama' yang kat depan ni belum boleh lagi. Yang kat depan ni belum boleh lagi. Cakap terang. Ha, eh? Ha. Orang kata, tak apa aku pandang perempuan tu tak nampak apa. Aku nampak tembus. Bohong. Bohong. Mata jangan main-main tuan-tuan eh. Mata jangan main-main. Baik, itu dah ceritanya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihamil iblis. Faman tarakaha azaqahu Allah ta'ala ta'ma ibadati tasurruh." Artinya bahawasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis. Baik. Memandang pada yang elok bagus. Yang tak eloknya memandang pada perkara yang elok pada tubuh perempuan tak bagus. Kerana kan dikatakan antara tempat-tempat iblis duduk kan ni. Ha. Dekat tengkuk. Lagi mana? Dekat dahi. Sebab tu pantang tengok dahi licin. Dahi kedut siapa nak tengok? Dekat mata. Mata pula melirik semacam kan? Alah abang Senin ni. Habis hancur. Alah abang Usuk. Habis. Mulut. Hidung. Bukan cair. Cair nampak lagi. Terus jadi wap tu. Terus tak nampak. Cair nampak lagi. Dekat tengkuk, sebab itu kena tutup. Dekat dada, sebab itu kena pakai tudung labung. Bukan tudung pendek tu. Atau lagi tudung melekat. Kan ada tudung melekat. Apa? Mungkin kain apa? Likra eh. Jangan, bahaya. Ha. Bahagian dada, perut insyaAllah tak lah. Tutup kan? Tengok, baru-baru ni saya tengok video. Video minta maaf lah. Bukan nak nyebut nama orang tu lah. Orang ni cukup terkenal lah, orang lelaki ni dengan apa dia ni apa kata? Millionaire apa? Produk perubatan tradisional. Tahu kan siapa kan? Nyanyi. Yang belakang joget tergelik-tergelik kan. Tapi perempuan tapi lelaki. Bukan kata segala jadian, ni perempuan jadian. Boleh tahan perempuan ni. Punggungnya kalau orang perempuan. Tapi dia tu lelaki. Yang sedihnya, mak dia kata, bini kau pergi Mekah, kau buat ni pula kat rumah eh. Tayang pula tu. Ha, nampak? Tengok orang lelaki yang dah operate jadi perempuan pun tengok. Lawanya. Lagi kan tengok orang perempuan betul. Lepas tu bahaya jangan. Sebab tu orang perempuan ni antara cara-cara pakaian, dia minta maaf tu. Kena cakap ni. Kena tutup aurat sungguh-sungguh. Maksud tutup aurat ni bukan tutup aurat tutup badan, bukan tutup badan. Aurat ni maksudnya apa? Benda yang mengaibkan, iaitu bentuk badan. Lepas tu kena tutup bentuk badan, baju longgar-longgar, warna jangan garang-garang. Kadang-kadang orang perempuan ni bajunya longgar betul, warnanya garang. Warna merah, bunga merah, kuning, hijau. Jalan pula dengan minyak wangi lagi. Dah orang kata kebun bunga bergerak. Mana tak kumbang tengok? Tak kira lah kumbang muda ke kumbang tua ke, lagi kumbang tua. Jangan percaya. Tu dia nak jaga.
Lepas tu, maksud tutup aurat ni bukan tutup bentuk tubuh badan ni. Bukan pada orang perempuan je. Pada orang lelaki-lelaki pun. Jangan salah faham. Ha. Orang perempuan tak pandang lelaki-lelaki muda yang handsome. Tapi kalau lelaki-lelaki tua yang handsome, macam dekat pintu tu, badan sasa tu, orang pandang. Ha, orang pandang. Badan sasa. Walaupun orang kata misai janggut tu ada uban sikit. Macho. Mata nak jaga, eh? Baik. Okey. Panah iblis tu. Jangan pandang. Sebab tu, kita kadang-kadang tak pandang. Tapi balik rumah, kita tengok TV, betul? Tengok TV lagi lah pula. Apa? Priyanka Chopra lah. Kajol lah. Lagi tu jojol-jojol kita dia buatnya mata. Ha, tu semua nak kena jaga. Sebab tu orang tua-tua tak payahlah tengok Hindustan. Hindustan sekarang dah tak boleh tengok. Hindustan dulu tak apa lagi. Hindustan sekarang dah tak boleh tengok. Ya Allahu Akbar. Macam kalau boleh nak dijojol-jojol-jojol kan. Tak boleh. Tak boleh. Baik. Tengok apa? Tengok tanyalah ustaz je yang banyak. Tahu? Da'i Millennium ke? Dah cukup. Nama pun orang tua kan. Tengok National Geographic, cerita binatang pun dah cukup. Okay? Maka barang siapa meninggalkan ia kerana takut akan Allah Ta'ala, nescaya Allah akan memperasakan dia kesedapan amal ibadat. Barang siapa yang tak memandang perkara yang haram kerana takutkan Allah Ta'ala, maka Allah akan rasakan pada diri dia sedapnya nikmat beribadah ni. Dan menyukakan akan dia, menceritakan akan, dan menyukakan akan dia. Siapa yang boleh jaga mata? Sebab itu kita ni, kenapa? Tahu tak? Dengung? Naik kata lagi. Lagi eh? Tak mulut. Jangan macam tu bang. Okay. Baik. Bila kita dapat jaga mata ni. Kenapa kalau tengok tajuk ni letakkan mata mula-mula. Mata ni bahaya ni. Betul tuan-tuan. Sebab itulah ahli maksiat tak boleh memandang ahli ulama. Mata ahli ulama ni tajamnya, Masya Allah. Tak berani dia pandang. Dia berani pukul tepi je. Cakap umum je. Suruh ajak berdepan. Tak berani dia. Tak berani. Sebab ahli ulama ni Allah, bila mana dia jaga mata dia, maka Allah bagi dia rasa sedapnya amal ibadah. Maka Allah jaga pelihara mata dia. Cantiknya mata dia bukan kerana celak, bukan kerana dia jaga. Tapi cantik mata dia sebab Allah perintah malaikat dia. Ha, sebab itu jangan heran anak dara boleh cair dengan alim ulama. Jangan heran. Sebab itu orang-orang agama ni kena kahwin, biasanya kahwin lebih. Jangan heran lah. Bukan dia mencari, orang cari. Saya sanggup jadi isteri nombor 2. Ya. Ada isteri nombor 3. Silakan. Jadi isteri je pun. Betul. Kadang-kadang orang kita memandang orang isteri lebih ni macam satu dosa besar. Patut kita bila tengok sahabat kita boleh gitu, kita doakan dia. Ya Allah, ya Tuhan ku, mudah-mudahan kau bahagikan dia. Aku tak mampu. Cukup lah. Bukannya dia buat maksiat. Dia kahwin. Cuma tengoklah caranya. Kalau kahwin bini pertama tak tahu, tak gentle lah. Betul bang eh? Kalau boleh kahwin kali kedua ni, bini pertama sebelah akad nikah tu. Masa akad nikah bini pertama sebelah, barulah real. Ni ternyuruk-nyuruk. Sasa bukan main bang eh? Minta ke bini punya. Weh. Tak salah. Jadi, sebab itu orang ahli maksiat tak berani bila berdepan dengan ahli ulama. Tak berani berdepan dengan orang agama. Contohnya sekarang ni, Dr. Zakir Naik. Siapa berani berdepan dengan dia? Tak berani. Dia pukul luar je. Dia kata macam-macam lah Dr. Zakir Naik. Setiap kali Dr. Zakir Naik dia buat satu program, akan ada orang masuk Islam. Dia ada curang tu. Macam-macam dia kata. Orang dengar pula. Ada pula orang Islam. Minta maaf cakap lah. Orang Islam ni dah macam kafir pula. Mana boleh macam tu? Kita patut sokong. Bukan dia cuit apa pun. Dia tak cuit apa pun. Itu yang menipu tu. Yang menipu. Berapa ribu orang Hindu dah jadi Islam.
dekat negara luar menipu tu. Berapa ribu kuil yang dah dirobohkan. Jadi menteri lagi sekarang. Menteri perpaduan eh. Kalau tak salah saya. Itu kenapa kau tak ambil tindakan? Lagi menipu besar tu. Siapa nak jadi ahli kaki tangan kerajaan kena masuk Islam. Ni cakap dia. Dengar ni, tangkap, pasang biar dengar. Dia cakap terang-terang. Dalam bahasa Inggeris lah. Tak kena tangkap pun. Jadikan menteri lagi. Ha? Apa dia? Kroni. Tak tangkap pun. Kena Dato' Zakir naik cuit sikit je. Wah. Kami ada betul. Saya tak heran kalau orang kafir. Ha, cakap terang dalam ni. Ha, hari ni. Bukan non-muslim lagi dah. Orang kafir benci Dato' Zakir naik. Tak heran. Yang heran orang Islam tak suka ni. Pelik no. Dr. Zakir naik terpaksa sepatutnya berterima kasih dah kerana itu pula kau kupas. Ingatkan menteri cerdik bodoh juga. Mu'alab cakap apa? Siapa Mu'alab ni cakap? Adam Khoury. Siapa kenal Adam Khoury? Pelakon Carrie Hester tu. Apa? Dragon. Yang something cakap apa? Kalau kamu dah tak boleh berdakwah, jangan kacau orang berdakwah. Dia cakap gitu. Si something gangster tu cakap macam tu pula. Orang yang pandai, konon-konon pandai agama ni cakap, Allahu Akbar, lemah aku. Semata-mata nak jaga pengundi punya pasal. Tak mahu macam tu. Kita orang Islam, kena cakap ikut Islam macam cara. Baik. Mencerita akan ini hadis oleh Al-Hakim daripada Huzaifah radhiyallahu an dan menghukum ia akan sanadnya dengan sahih. Ha, tu dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya terpaksa rujuk ni eh, jangan marah eh. Bukanlah kata Ustaz Aaron ni tak pandai cakap bahasa Jawi punya. Tak, bukan. Tak jelas. Tak nampak. Ha. Likulli ibni Adam khazuhu minaz zina. Fal ainani tazniyani wa zinahuma an-nazaru wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batshu wal rijlani tazniyani wa zinahuma al-mashyu wal famu yazni wa zinahu taqil wal qalbu yahummu wa yusaddiqu zalikal farju aw yukazzibu. Artinya ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina. Maka dua mata itu berzina keduanya. Dan zina keduanya memandang kepada barang yang tidak harus dipandang. Maksudnya mata ni kalau ada unsur maksiat dia dan mata. Iaitu bila mana kita pandang benda yang tak boleh pandang. Jangan pandang. Pandang Quran, bagus. Pandang masjid, bagus. Pandang kubur, bagus. Pandang isteri, bagus. Dah kahwin tak? Belum eh? Ha, tak dapat lah. Okay, ya. Ha? Pandang anak, bagus. Pandang wajah orang alim, bagus. Ha, eh? Jangan pandang tempat maksiat atau tempat kotor. Tandas, pandang tanda nak apa-apa? Ada orang nak pandang tengok tanda ada? Ha? Pandang tanda tersengit nak betulkan? Itu tak apa. Lepas tu kita ni masuk tanda ni biar cepat masuk cepat keluar kan? Orang kita kena orang yang isap okur. Puh! Masuk tanda. Lama je dalam tanda. Syuh betul bawa okur macam bubu tarik ni. Okay. Tu dia. Ha? Eh? Maka dua mata itu berzina keduanya. Okey. Dan kedua tangan itu berzina keduanya. Tangan kita ni pun berzina. Dan zina keduanya
menampar akan benda yang dilarang menamparnya. Menampar maksudnya menyangiti, menyakiti. Tampar kan sakit. Ada tampar tak sakit? Kalau tampar tak sakit, taklah nama tampar, betul? Tampar ni sakit. Maksudnya dengan tangan ni menyangiti orang. Jangan, tak boleh. Cuit orang, cuit pun kalau tak boleh. Kalau orang tak boleh cuit, yang kau nak cuit bini orang nak apa-apa, memang kena tampar lah dengan lelaki dia. Maksudnya jangan suka menyakiti orang dengan dua tangan. Baik. Tu tangan. Dan kedua kaki, berzina keduanya, dan zina keduanya itu berjalan di tempat yang haram berjalan kepadanya. Itu dia. Jalan tempat yang haram berjalan. Contohnya pergi tengok wayang, pergi zumba. Kan ada kan? Zumba. Salah atau tidak bersenam? Tak salah. Tapi pergi berzumba tu nak buat apa? Orang perempuan nak bersenam, nak masuk aerobik, ada kelas aerobik untuk orang perempuan, tersembunyilah. Kan? Yang nak pergi kat Tanjung tu nak buat apa? Tak boleh. Walaupun atas alasan aerobik. Ini kita fahamkan anak-anak kita ni. Walaupun pakai tudung labu, walaupun pakai baju labu, tak boleh. Dah bercampur laki-laki perempuan. Kalau tak bercampur pun orang tengok tak? Tengok. Orang perempuan faham-faham aja lah kan. Tengah subuh-subuh semua berzumba, tergoyang sana, terkenjut sini. Ya, orang tengok daripada jauh nampak, tengok aja. Yang lakinya punya bodoh, tepuk tangan. Pandai bini aku, la ilaha illallah. Saya ni saya ni sokong isteri di belakang. Kau sokong di belakang, orang tengok bini kau daripada depan, relax je. Dalam TV lagi. Tak mau. Tak salah. Nak berenang pun tak salah sebenarnya, Bu. Tak salah. Nak pakai baju senam, Mak? Baju renang boleh, Ustaz? Boleh. Tapi biarlah tempat renang tu tertutup. Tempat orang perempuan. Macam kawan-kawan saya yang pergi ke aerobik. Saya tanya dia, kau pergi aerobik, kau pakai pakaian macam mana? Pakai aerobik lah. Ada tak orang Melayu yang pakai macam Mak Saleh? Ada. Tapi, dalam kawasan aerobik, perempuan. Tak ada orang lelaki-lelaki. Tak salah. Ya, kalau lelaki pergi gym, pergi gym tak masalah. Perempuan pergi gym, gym orang perempuan. Jangan masuk gym yang campur lelaki perempuan. Haram. Jalan ke masjid tak haram. Tapi kalau daripada rumah jalan nak jumpa janda yang ada kat surau, haram. Cakap terang. Itu dia. Jalan tempat baik tak haram. Tapi kalau niat tak baik, haram. Faham? Tak apalah. Itu sangat baik, saya tak cakap. Saya katakan ni, nak hantar bantuan ni silakan. Silakan hantar bantuan. Betul juga kan, hantar bantuan ke rumah. Saya jumpa orang tau. Orang mau hantar bantuan untuk janda, janda tu kat keluar. Jauh no kau hantar bantuan pada janda ni. Kenapa? Dia tak ada janda kat mua ni. Kat rumah dah tak ada janda. Sampai ke keluar kau hantar. Faham-faham aje lah apa maksudnya kan. Okey, tu dia. Baik. Dan bermula mulut itu berzina ia. Dan zinanya mengucap akan yang tiada halal. Mengkucup. Maksudnya mencium. Akan yang tiada halal dikucup. Cium bini. Bagus. Cium anak. Bagus. Cium tangan orang lebih tua. Silakan. Cium tangan orang alim. Silakan. Lagi cium tangan kanak-kanak yang tak ada dosa. Silakan. Cium ajar aswad. Silakan. Cium Quran. Silakan. Selain daripada itu yang tak elok, janganlah buat. Cium benda yang elok. Cium bunga pun bagus. Kalau dengan ciuman itu membuat kita memikir kebesaran Allah. Ya Allah, mana datang wangi bunga ros ni? Nak rujuk pada kuasa Allah kan? Silakan. Ciumlah, tak ada masalah. Tapi lain daripada tu, cium yang bau tak bau baik, jangan. Cuma kalau cium bini, pastikan lepas tu ambil wuduk.
jangan tak ambil, batal dah wujudnya. Cium anak tak apa, cuma sekarang, zaman sekarang, cium anak pun nak berjaga-jaga. Kenapa? Dia dah ada istilah, macam mana cakap eh? Abang kahwin adik, bapak kahwin anak, ada? Sekarang dah timbul. Kalau ikut bahasa Inggeris dia panggil apa? Incest eh, incest dia panggil. Ada? Mak dengan anak, dia punya sayang tu makin lama dah makin jadi lain. Ada? Tak apalah, redha meredha'i silakan lah, dia kata. Ah, ini ikut orang kafir, Islam tak boleh. Itu saya kata, orang Islam yang tak rasuah tu lebih baik daripada orang kafir yang amanah. Sebab kafir hukum lain, tak sama dengan kita. Itu kita kena faham. Okey, kita teruskan lagi. Bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-cita ia dan membenarkan akan yang demikian itu oleh faraj dengan bahawa mengerja ia akan zina itu atau mendustakan ia akan dia dengan bahawa tertegah ia daripada ia daripadanya. Maksudnya apa? Hati ni, sebab itu kenapa disusun ni, benda-benda macam ni, mata ni, dia akan membuat kalau kita selalu sangat tengok benda-benda yang maksiat ni, menyebabkan hati ni dah mula nak try. Cuba tanya budak-budak yang apa, isap dadah ni, isap dadah ni sebab dah mula-mulanya berkawan, bergaul, lama kelamaan dia nak cuba. Ha, ini tengok teling kau eh. Dia nak cuba. Ha, itu macam itu je ni. Lama kelamaan nak try. Sebab itu dalam Islam jangan hampiri zina, betul? Contohnya jangan hampiri zina. Buat zina dah dosa. Zina, cuba jangan. Kami bukannya berzina, kami bual-bual. Tidak, jangan. Mula kalau dua orang kat tempat tu, dua orang lelaki dan perempuan yang bukan murid, mula-mula bual-bual-bual, lama-lama tersentuh sikit. Betul? Bual-bual-bual, buat. Ya, semua. Sebab tu kalau boleh budak-budak sekolah menengah, baik tingkatan 3 ke 4 ke 5, sekarang dah tak kira dah. Tingkatan 1, darjah 6 pun dah ada dah. Darjah 6 pun dah ada. Saya buat dengan seorang guru. Ustaz, ustaz tahu ustaz, anak murid saya dah jadi 6 perempuan. Dia kata, ustazah, saya cintakan budak lelaki tu. Budak lelaki tu budak jadi 5 ustaz. Dia kata, saya nak jadi isteri dia. Saya berharap agar Allah meredai cinta kami. Dia kata, kepala otak kau semayang pun tak betul. Budak-budak sekarang. Tengok dalam video, ada yang cinta lah, menyanyikan untuk buah hati lah. Untuk mak kau tak nyanyi. Cakap bodoh, marah. Otak budak sekarang. Nak matang, matang lah. Betul-betul orang dulu lagi matang. Sebab tu orang dulu umur 12 tahun dah kahwin lah. Nenek rumah saya 12 tahun dah kahwin. Dia punya matang boleh masak. Orang laki-laki boleh pergi kerja kebun. Budak sekarang 12 tahun tahu apa? Main Mobile Legend boleh lah. Main pun. Bila mana hati, mula-mulanya itulah dia. Niat betul. Sebab tu setan kalau main ni tuan-tuan, contohnya budak-budak yang berlaku ni, kadang-kadang berlaku, saya tak nak cerita budak-budak ni, kita baca dalam satu berita surat khabar, dua orang guru, seorang lelaki, seorang perempuan, dua-dua ni ada pasangan dia, ada yang perempuan dah ada suami, yang lelaki dah ada isteri, niatnya datang sekolah semata-mata nak kemas kelas sebab nak naik sekolah, nak hias kelas, betul tak niatnya? Sudahnya jadi apa? Bawah meja guru buat kerja. Bukan kita nak menidakkan, bukan kita nak memburukkan, tidak. Nak cerita syaitan ni tak boleh. Jangan bagi peluang. Baik kau ustaz ke, tak, jangan bagi peluang. Kalau kau orang agama, kau tak akan membuat diri kau berada dalam keadaan yang tempat fitnah. Itu kena faham. Apatah lagi budak-budak. Orang tua yang dah kahwin, dah ada anak pun boleh terlajak. Lagi kan budak-budak. Benda ni, benda-benda maksiat ni sedap. Sedap. Bila kena sekali, memang cari. Itu yang satu pengakuan budak umur 15 tahun. Dia mula kena umur darjah 6. Bila ditanya-tanya, semenjak dia kena tu, satu hari sekurang-kurangnya sekali mesti dapat.
Bayangkan katakanlah dia kena ujung darjah 6. Dia tingkatan 1. Satu hari sekali. Berapa kali dah? Tak kisahlah siapa pun. Tak kira lah Melayu ke Cina ke, janji dapat. Sebab tu jangan hati-hati, hati-hati benda ni. Hati. Kenapa hati main peranan? Kan kalau kita baca ada hadis Nabi, innal jasadu mudghah iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Sesungguhnya dalam hati itu ada seketul daging. Kalau daging itu baik, baiklah tuan punya badan. Kalau daging itu buruk, buruklah tuan punya badan. Ketahuilah, itulah dia hati. Tapi yang banyak menyebabkan hati itu rosak, mata. Hati nak kena jaga. Itu sebab nak kena jaga. Okey, kita teruskan lagi. Menceritakan akan hadis ini oleh Muslim dan Al-Baihaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan ada pada hadis ini menunjukkan atas bahawasanya asal bagi zina faraj itu dua mata. Maksudnya permulaan zina itu berada pada mata. Sebab itu nak jaga mata ni, nak jaga. Dan hendaklah menilik engkau akan segala anggota engkau. Jaga, bukan tilik. Maksudnya tilik Pak Dukun, bukan itu. Jaga, perhati, tengok mata, tengok. Dengan apa pekerjaan yang patut ia dan apa pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya, maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut. Jaga anggota badan kita ni, salah-salah cara memang cari peluang. Tak dapat banyak pun sikit. So kita kena jaga. Yang patutnya apa? Patut. Baik, kita tengok benda maksiat. Kita kata patut tak mata aku, tak. Tak patut pandang tempat lain. Astagfirullahalazim. Dah terpandang tak apalah. Terbuat. Astagfirullahalazim. Kadang-kadang kita, walaupun laki-laki yang dah berumur ni kan, kena pula dikelilingi oleh perempuan yang cantik, hati mula berkata, cepat-cepat istighfar, astagfirullahaladzim. Tinggalkan tempat tu. Kadang-kadang orang perempuan sekarang ni, orang perempuan ni, dia punya percaya pada laki-laki ni, kan? Dia tengok laki-laki tu banyak tolong dia, dia punya percaya tu lain macam. Jadi kadang-kadang dia bergurau senda, pada dia tak ada apa-apa. Laki-laki tu pula yang perasan. Nanti jadi macam tu. Jadi kalau tiba-tiba kita perasan, ingat diri kita. Istighfar cepat-cepat. Istighfar cepat-cepat. Baik. Baik, patut dengan padanya dengan pekerjaan yang dinanti-nantikan. Apakah pekerjaan yang dinanti-nantikan itu? Apakah pekerjaan yang besar untuk kita? Apakah pekerjaan besar? Ini dia, dengar ni. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Kalau kita tahu mata kita ni akan digunakan untuk satu benda yang amat besar, maka kita kena jaga daripada sekarang. Daripada sekarang kita kena jaga. Mudah-mudahan mata ni dapat tengok bendanya. Dapat tengok apa benda Allah tu. Apakah dia benda yang amat besar? Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nantikan baginya akan berjalan di dalam kebun syurga. Inilah matlamat kaki. Inilah cita-cita kaki. Inilah impian kaki. Maka jaga. Jangan kita pergi tempat maksiat. Kerana kita nak kaki kita pergi kat kebun-kebun syurga. Tak payah pergi taman bunga kat dunia. Kita pergi taman bunga akhirat. Mana dia? Inilah dia. Raudhatul Jannah. Taman-taman syurga. Dengan harapan di akhirat kelak, kita dapat peluang untuk berjalan di kebun-kebun syurga. Ini guna kaki kita. Ni cita-cita kaki ni. Jaga ni. Kalau tak, nanti kaki akan tuntut. Kaki akan dakwa kita kelak. Baik. Dan mahligainya, istana-istana. Dan adapun tangan itu, maka dinantikan baginya mencapai buah-buahan syurga dan minumannya. Tangan ni nak pegang buah-buah syurga.
Buah rambutan dah biasa. Rambutan, syurga kat rambutan jangan cakap. Saya pun tak tahu. Eh? Lepas tu kalau ada orang kata, dekat syurga tak ada mi kari. Kepala otak kau. Sedap-sedap kau cakap. Kau tahu ke? Kau tahu ke? Kita nak kata tak ada pun tak tahu. Nak kata ada pun tak tahu, betul? Yang kita tahu kat syurga ni, apa yang tak terbayang di mata tu lah. Tak tergambar di hati, itulah yang ada. Dia boleh kata mikari tak ada kat syurga. Jangan macam tu, salah. Ha? Cakap kepala otak kau kata tak baik. Apa orang agama maki-maki orang? Hai, dia cakap macam tu pun kau nak suruh aku baik-baik lagi. Dikatakan dalam kitab Kashful Ghaibiyah, kalau tuan-tuan cari kitab Kashful Ghaibiyah, ibu-ibu kalau cari, rajin baca lah. Kitab Kashful Ghaibiyah ni, kitab ni macam ni juga. Tapi tebal macam Mutal Al-Badrin. Cerita tentang makanan syurga. Allahumma. Sekali makan, sedap. Makanan yang sama dirasa lagi. Lagi sedap. Rasa lagi, makin sedap. Minum kopi lah kata. Katakanlah minum kopi. Sekali, macam ni minum air lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saja dia cari jalan nak minum air. Tekak dah perit ni. Bismillahirrahmanirrahim. Minuman syurga katakan Sedap. Lagi sedap. Lagi sedap. Ha. Dia makin lama makin sedap. Itu minuman syurga. Ini ulama' yang kata. Kita, kalau kopi sedap ni macam mana? Manis kan? Pekat. Kalau lagi sedap, laki mana lagi pekat ke? Mampus orang. Kita pun tak tahu kan nak gambarkan macam mana kan. Ha, sebab tu jangan cakap sebarang. Baik, itu dia. Tangan. Nak petik buah-buahan syurga. Nak minum minuman syurga. Bukan daripada cawan, cawan ni. Cawan apa ni? Cawan seriko. Veriko. Bukan cawan ni. Gelas ni. Gelas syurga lain. Baik. Apa lagi? Seperti itulah segala anggota yang lain. Maka, ni dia. Mata tak minta lain. Mata hanya senya ia kerana memandang kepada zat Allah di dalam syurga. Dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu. Mata kita ni, apa dia nak pandang? Nak pandang Allah. Alhamdulillah. Nak pandang Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga. Ha, ini hajat mata. Jagalah. Dalam kitab Kashful Ghaibiyah tu menceritakan apabila semua dah makan, dah apa, dah sedap, nanti malaikat pun tanya, "Ha, kau nak apa lagi?" "Wahai malaikat, kami teringin nak tengok Allah malaikat." "Ha, pandang depan," malaikat kata. Maka macam mana pandang tu tak tahulah. Sebab ulama tu cerita ujung tu dia cerita tu dia sendiri. Wallahu alam. Allah lagi tahu. Bijak ulama nak selamatkan diri dia, Maksudnya Allah wallahu alam. Diturunkan, diangkat bidai, maka Allah keluar dalam keadaan dirinya. Macam mana tak tahu. Jangan kita gambarkan. Kalau kita gambarkan satu benda yang cantik, Allah berjuta-juta kali ganda lebih cantik daripada itu. Itu kena faham. Siapakah orang lelaki yang paling cantik kita rasa? Allah berjuta-juta kali ganda. Tak tergambar pencantiknya Allah ni. Tak tergambar. Maka ya Allah, ketika tu orang manusia pun cakap, "Ya Allah, apa hajat kau lagi? Izinkan kami untuk mentaati perintahmu." Maka ketika tu Allah cakap, "Bukan di sini tempatnya. Itu di dunia. Sekarang kau di syurga, di akhirat. Apa kau nak buat? Carry on." Dia tak katalah carry on, saya yang cakap. Buat. Dikatakan. Bacalah buku tu, ada cerita dan syurga. Tentang ahli syurga. Kitab Kashful Ghaibiyah. Sedap cerita dia. Cerita tentang mati, tentang maut. Baik. Itulah dia hajat mata. Maka jagalah mata ni. Kalau daripada sekarang kita rajin memandang kalimah Allah, ayat Quran, pandang buku-buku ilmu, kitab-kitab. Dengan harapan, ya Allah, mudah-mudahan aku dapat pandang kau. Niatlah macam tu.
kalau dengan isteri kita, wahai sayang, ya bang, agak-agaknya kita ni dapat tak pandang wajah Allah. Macam itulah perbualan kita dengan isteri. Entahlah bang, entahlah bang. Eh, tak nak azan dulu ke? Eh, dah azan dulu? Ha? Dah azan? Kita ni dah azan? Bagaimana boleh berlupa? Ha? Tak? Semua dah azan bang? Oh, betul lah. Banyak lagi. Ha? Nak teruskan kan azan dulu? Ha, habis kita habiskan sikit lah boleh? Ha, okay, azan dulu tak apa. Apa azan dulu? Bagus juga azan kita lebihkan sikit tak payah sebab sunat. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wash-sharaf wad-darajat al-'aliyah rafi'ah wa ba'ath al-maqama mahmud alladhi wa'ada innaka la tuhlifu al-mi'ad. Dan kita mesti lagi ya. Dan tiada ada di dalam negeri dunia dan tiada ada negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti baginya akan sebesar-besar nikmat bahawa dipelihara akan dia
dengan sehingga-hingga pelihara, dan dimulia akan dia sehabis-habis mulia, dan bahawa tiada kotor akan dia dengan memandang akan yang haram. Wallahu a'lam. Sebab itulah tidak ada nikmat yang paling besar bagi mata ni selain daripada memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena jagalah. Kita kena jaga. Memang susahlah. Untungnya kita umat Muhammad ni tersilap cepat-cepatlah istighfar. Habis kalau buat lagi Ustaz, istighfar lagi. Buat lagi Ustaz, macam main-main pula, istighfar lagi. Kita tak tahu. Mana tahu kita mati dalam keadaan kita istighfar. Dengan kalau kita buat lagi, contohnya macam contohnya kalau kita buat benda haram, contohnya macam kita main judi kan. Lepas main judi kita istighfar. Esok judi lagi. Istighfar lagi. Walaupun orang kata macam main-main, itu kata orang. Yang tahu kita je. Kita dah cuba untuk berusaha nak mengelak tapi tak terdaya. Kadang-kadang orang main judi kan kalau kena kan gian kan. Ha. Sebab tu dia pernah kena tu dia gian tu. Dikira untung lagi. Saya tengok, saya pernah jumpa orang yang main judi kena 15,000. Setelah dia habis lebih kurang dalam 7,000-8,000, dia kena 15,000. Dia main lagi. Dia main lagi. Pada dia untung. Sebab apa? Dah main 7,8,000, kena 15,000. Dia untung separuh. Kan? Dia gian. Sampai satu part dia nak berhenti susah. Ada. Tak apalah. Ataupun orang yang berzina. Dah kerap sangat berzina. Hingga kan datang gian nak berzina. Dia tahu salah tapi dia tetap nak berzina. Dia langgan pelacur lah apa benda ke. Lepas tu dia tobat. Sungguh-sungguh tobat. Buat lagi. Tobat. Buat lagi. Tobat. Walaupun orang kata apa? Kau ni main-main je. Itu kata orang. Yang tahu dia je. Yang tahu dia je. Kita boleh cakap, dah tahu tu yang dibuat buat apa. Kita tak kena. Orang kalau minum arak, orang kalau gian datang nak minum arak, dahsyat. Macam mana orang dadah tu. Orang merokok macam tu juga. Betul. Sanggup keluar rumah malam-malam dia rokok pukul 3 pagi. Iya. Tapi kalau orang rokok daun tak ada pula eh. Relax. Dia relax ya. Rokok daun relax. Ha. Tak adalah pula sampai tak dapat rokok berpeluh-peluh, tak boleh tidur, tak ada. Tapi kalau rokok lain tu, betul sebab orang kata ada unsur-unsur yang salah ni dalam rokok ni. Orang tanya saya, Rul, rokok ni kan makro, habis? Yang sibuk-sibuk sangat, orang marah makro je pun, habis makro pun maksud. Allah tak suka, habis. Kau suka lah, Allah tak suka kan kau. Kau doa gini-gini tapi Allah tak suka kan kau suka? Kalau kau doa dengan aku tak suka kau. Mampu aku nak bagi. Soal haram cerita lain. Soal haram cerita lain. Soal aku tak suka kau. Sebab tu semua usahakan. Bagi mereka yang merokok, usahakan. Doa banyak-banyak. Tuan-tuan, saya tak malu nak ngaku. Minta maaf, bu. Minta maaf, pak. Saya tak malu nak ngaku. Saya dulu merokok. Jangan sampai Allah bagi pengajaran. Memang berhenti. Allah kalau bagi kita pengajaran, memang berhenti. Betul? Kena sakit. Kena sakit, tak boleh bangun. Nak pergi beli rokok dah tak malas. Rupanya itu je Allah bagi. Allah bagi sakit. Dah. Allah bagi sakit nak keluar malas. Dah keluar malas lama kelamaan, dapat cuti lama pula tu. Tidur je lama kelamaan, tak buka aku di mana. Dah macam tu. Allah bagi sakit, bu. Bu nak berhenti. Ibu-ibu kena kaji doa, ya Allah bagi suruhlah suami aku berhenti. Cuma cakap dengan suami tu, bang. Berhenti, bang. Kan Allah yang ajar, terduduk awak. Allah ajar lain. Ya. Orang kalau sombong sangat, kalau sombong sangat, kemungkinan orang Allah ajar, Allah malukan dia. Bila Allah malukan dia, terus sangat rendah diri. Orang kaya sangat, bongkak sangat dengan harta, Allah bagi terduduk. Baru sedar diri. Orang berkuasa sangat, gas sangat dengan kuasa, Allah buka aib kau. Yang main-main. Kalau boleh, kalau ada orang cerita buat rukuk ni tuan-tuan, satu je nak pesan.
Pertama mengaku salah, cukup. Jangan nak beria bertikat apa, mempertahankan diri. Adulah kau tak merokok, kau tak tahu, yang merokok dia tahu. Eh, memanglah kau yang merokok, aku tak merokok. Kedua, cuba usahakan berhenti. Cuba usahakan. Bahayanya rokok ni tuan-tuan, bukan pada tembakau ni, minta maaf, jangan salah, bukan salah. Pada kertas dia. Tuan-tuan ingat kertas tu nak buat macam mana? Pernah tanya tak macam mana orang buat kertas? Kertas tu diproses, dicampur dengan bahan kimia tu, dicampur dengan ni. Nak buat kertas buku ni. Nak buat kertas buku. Inilah cara kaedah pun nak buat kertas buku. Inilah dia. Dicampur macam-macam bahan kimia. Tapi kalau tuan-tuan ni saya ukur daun, tak ada benda pun. Bukan nak suruh . Bukan nak suruh. Jangan salah faham. Sebab saya tanya kawan-kawan saya kat belah-belah utara, belah-belah Kedah sana. Mak-mak dia orang, kalau anak isap ukur daun, tak marah. Tapi kalau isap ukur daun, hilah apa benda lah, itu marah betul dia. Rupanya tengok betul. Orang isap ukur daun ni, dia tak ada gian. Dia biasa. Tak pernah dengar pula gian. Tapi kalau isap ukur biasa tu, kena dandi, dia tengok, aduh. Orang kalau tak kena ukur, kena nak bergaduh aje. Dapat ukur. Sandor. Alhamdulillah. Cubalah cuba. Tak, saya cerita dengan tuan-tuan ni bukan apa. Cuba. Saya cerita sebab saya pernah cakap, sebab saya pun berhukum. Dulu. Saya cakap orang rumah, orang kata, bang, apa rasa awak sekarang? Entahlah, bang. Nak cakap segan. Apa pasal? Terasa bodoh aku, bang. Kerja bagai nak gila, dapat duit, boleh rokok, bakor. Baik aku boleh berkecut. Bunyi je. Rokok tak bunyi. Rokok tak bunyi pun, dia kata. Berkecut bunyi juga. Peng, pang, sing. Rokok. Tak tahu ya. Satu. Cubalah kurangkan. Antara tempat-tempatnya apabila kita nak buat dalam keadaan benda baik. Contohnya, contoh ni kena tahu ni. Contoh kita buat kurban. Bayangkan tuan-tuan, kurban tu ibadah. Antara adab kurban, sepanjang hari kurban tu, masa kita sembelih lembu tu, kita kena baca doa. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi dalam pada masa sama mulut kita berasap. Lembu tu tengok aje. Fikir. Baik, itu satu. Yang kedua, dekat surau. Nak adab Tuhan. Kita nak adab Tuhan. Kita tahu benda tu Allah tak suka. Contohnya kita nak adab Sultan. Kita tahu Sultan tak suka kita pakai baju Melayu, seluar kemeja, samping. Sebab itu pakaian dia. Kau datang jumpa Sultan pakai macam tu. Nak mampus. Kan cik penyakit namanya. Itu dia. Senang je sipir dia. Cubalah. InsyaAllah bila mana kita jaga macam tu, Allah akan bantu niat kita. Bukan saya nak menghina sesama, tidak. Allah akan bantu. Kita jaga macam tu. Allah akan bantu. Belajar dekat rumah. Jangan isap rokok. Belajar isap rokok jauh daripada bini. Duduk belakang tandas. Nanti kan kamu serbu. Ada orang nak ngendak. Rupanya kita tengah isap rokok belakang tandas. Lama-kelama kita pun tidak isap rokok. Pelan-pelan. Sikit-sikit. InsyaAllah. InsyaAllah. Azam kena ada. Jangan ikut. Azam kena ada. Tak boleh? Tak apa. Azam satu pahala kan? Betul tak? Azam satu pahala, betul tak? Azam nak nikah, tak dapat, tak apa kan? Dapat pahala tak? Itu pada nikah, pada rukuk sama juga. Azam nak berhenti, berhenti, tak dapat-dapat, berhenti, tak ada. InsyaAllah ada pahalanya. InsyaAllah Allah akan tolong. Minta maaf tuan-tuan Jadi saya tu cukup setakat tu untuk malam ni. Yang baik datangnya daripada Allah, yang kurang baik datangnya daripada kelemahan dan kejadian diri saya sendiri. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu azim. So next time kita akan pada fasal yang kedua, pada nyatakan telinga insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya menunaikan hajat sahabat kita ni untuk sama-sama kita bacakan doa untuk anak andanya yang sekarang ni berada di hospital tangkap kerana bukan syak lagi lah, dah memang confirm denggi, iaitu Nur Hidayu binti Kamarudin. Siapa ni? Menantu. Menantunya Yusuf ni. Mari sama-sama kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan dengan kekuatan Fatihah ini, dengan keikhlasan kita ini, Allah akan mudahkan penyembuhan bagi dia.
Astaghfirullahaladzim, 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 ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahil anbiya wal mursalin, awliya wal salin, wa syuhada wal ulama, wa tabi'in, wa tabi'in, tabi'in, alam bi'isan, alam middin, summa ila jami'il muslimin wal musliman, wal mu'minin wal mu'minan, al ahya'i minhum wal amwat, wa ususan ila nur hidayah binti Kamarudin, wa usuliha wa funu'iha, wa mayan tasibu ilaiha ajma'in, sya'unillah lahumul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ala ali wa sahbi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda lisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Idh bil ba'sa rabbin nas ishfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uka لا يغادر سقما. اذهب البأس رب الناس اشفي أنت الشفي لا شفاء إلا شفاؤك لا يغادر سقما. اذهب البأس رب الناس اشفي أنت الشفي لا شفاء إلا شفاؤك لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل. Thank you.